Untuk segmen trivia kita kali ini, ha, ni Alisa nak debate dengan penonton-penonton kat rumah ni. Kadang-kadang kan kita tengok drama Melayu ke, cerita Melayu ke, tak kisahlah. You know, benda-benda yang kita tengok on TV semua, kadang-kadang kita rasa macam hey, predictable lah. You know, boleh dah boleh agak dah. Alah, setiap watak yang sama je. Alah, asal ni muka macam ni. You know, klise. Ha, itu perkataan yang sesuai untuk dilabelkan kat benda-benda yang macam ni. As I go on, harap-haraplah penonton kat rumah boleh rasa macam mana saya rasa. Panas tau, panas sangat ni. Okey, bukan sebab sweater tapi panas di dalam hati. Kerana orang menggunakan benda yang sama. Sebagai contoh yang pertama, okey? Bukan saya nak cakap apa. Selalu kalau scene-scene drama, cik, dekat you know kampung mesti ada sungai, sawah padi, and ada kadang-kadang ada laut dekat situ, semua ada pantai. Things macam tu and nak dijadikan cerita, jangan classify sangat benda tu macam basic je. Kalau kampung tu kadang-kadang boleh je hutan je semua. Ataupun sebagai contoh, kampung saya dah modern kot sekarang. Dah ada highway dah. Huh. So, do not stereotype something macam tu je. End up, cuma yang akan cakap klise. Benda yang kedua yang saya rasa klise sangat ialah kalau orang kampung mesti dia jadikan perempuan tu pakai baju kurung, tudung, basikal. Huh, itulah. Yang ketiga, satu lagi poin yang saya rasa sangat klise dekat drama-drama atau cerita Melayu. Cinta. Tak boleh ke kalau cerita tu tak menjadikan cinta sebagai dia orang punya main fokus. Jadikan main fokus dia pasal history ke, jadikan main fokus dia pasal something yang funny ke, jadikan main fokus dia something yang boleh dipelajari ke. Ni tak asal cinta, 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 cinta segi-segi. Ha, cinta tiga segi, cinta empat segi. You know, it's like cliche. Ha, ni I nak bagi example sikit. Nampak ni muka innocent. Kan? Macam, oh, menantu pilihan, menantu pilihan. And then... Ah, penjahat, penjahat, penjahat. Perasan tak kalau cerita-cerita Melayu, drama ke apa kan? Asal penjahat mesti botak. Kesian tau orang-orang kat luar sana yang botak yang baik. Mesti macam, alah, mesti perempuan ingat aku jahat. Mesti perempuan ingat jahat. Okey, ini... Nak dijenak macam mana nak explain? Okey, macam ni. Kalau kita tengok cerita-cerita kan drama ke apa kan, asal orang ni kaya, bayangkan I businessman yang kaya. Eh. Lepas tu macam ada orang call. Ni, 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 ni. Siapa call ni? Hello? Ah, macam tu. You faham tak? Asal orang kaya dapat apa, dapat berita-berita yang teruk sikit telefon, heart attack. Asal orang kaya, you know, cakap sikit salah, heart attack. Semua pun heart attack. Nak ni, ni nak cakap apa? Orang kaya ni semua memang ada masalah jantung ke apa? Satu masalah. Ah, sekarang ni diorang suka buat nama movie ada kena-mengena dengan orang macam encik ke, saya ke, awak ke, anakku ke, suamiku ke, isteriku ke, mak mentuaku ke, dot 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 dot. Kenapa? Kenapa banyak lagi nama kat luar sana you boleh guna cerita ni? Pokodot ke, cerita ni stripe ke. Ini semua benda nak sama, sama, sama. Asal mamat ni keluar idea ni, dia ni tiru, sama, sama, sama. Lepas tu kita yang kat rumah ni tengok, klise. Jadi itu je lah sayangnya yang dapat I share dengan anda semua pasal kira benda-benda yang klise sangat di dalam industri perfilman kita pada zaman ni. I bukan nak cakap kami ni semua gempak sangat pasal filem ni. Tapi sebenarnya kami nak share lah kepada anda semua yang macam you know, untuk menaikkan lagi kita punya industri filem. Sebab kalau orang boleh tukar little-little things ni, insyaAllah kita punya industri perfilman akan menaik secara mendadak. Sebab zaman sekarang, penonton dah pandai nilai dah filem. Orang tak ada macam pergi, eh bolehlah tengok ni sebab aku suka pelakon ni. Tak. Kadang-kadang orang tengok tau, orang baca. Cerita dia ni macam mana eh? Oh, cerita sama macam cerita ni. Tak nak tengoklah. Ha. Penonton zaman sekarang dah pandai menilai, okey. Sebab tengok macam wayang lah tu. Cik.